Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar semua? Balik lagi sama gue Hero Sang Driver. Kali ini pada video kali ini gue akan membahas tentang cara menarik rekening ponsel di ATM CIMB Niaga. Kebetulan gue udah 1 bulan nih daftar dan narik di aplikasi Driver Lalamob. Tepat tanggal 1 kemarin sudah 1 bulan aku menjadi driver dan sudah gajian selama 1 bulan. Karena di rekening ponsel CIMB Niaga hanya bisa menampung maksimal 2,5 juta. Jadi sebelum 2,5 juta kita harus udah bisa tarik tunai atau transfer dari CIMB Niaganya. Tapi kali ini gue akan tarik tunai menggunakan ATM CIMB Niaga. Nah, gimana caranya? Gak usah berlama-lama, ikutin terus perjalanan gue Heru Sang Driver. Oke, pertama kalian harus ke ATM CIMB Niaga terdekat yang ada di sekitar kalian. Walaupun kita tidak punya kartu ATM, tapi kita bisa tarik tunai rekening ponsel. Nah, di sini ada tulisan transaksi tanpa kartu. Kita klik dan di sini ada pilihan rekening ponsel. Maka kita klik lagi rekening ponsel. Kita masukkan nomor telepon yang terdaftar pada rekening ponselnya. Diawali dengan angka 0 ya. Lalu kita pilih OK. Maka di sini akan muncul PIN pada di aplikasi kalian. Kalian masukkan PIN-nya, terus kalian akan mendapatkan SMS melalui handphone kalian. SMS-nya pastikan handphone kalian memiliki pulsa ya. Nah, setelah muncul kode aktivasinya, maka di sini akan ada pilihan 100.000, 200.000, 300.000 dan 1 juta. Kita pilih 100.000 aja. Jadi maksimal penarikan itu 1 juta. Kita ambil 100.000, di sini langsung muncul duitnya nih guys, Rp100.000. Mantap sekali. Jadi caranya mudah untuk menarik uang tunai melalui rekening ponsel tanpa menggunakan kartu, tapi kita bisa tarik tunai maksimal untuk penarikannya itu 1 juta. Oke, kita ambil struknya dan berhasil. Jadi begitulah cara untuk menarikan tunai pada rekening ponsel melalui ATM CIMB Niaga guys.